Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini sangat banyak pertanyaan ini ditanyakan oleh teman-teman semua, iaitu tentang ada atau tidak sebenarnya penerbangan Kuala Lumpur ke Surabaya atau penerbangan dari Senai Johor Bahru ke Surabaya menggunakan pesawat Air Asia. Jadi bagaimana ceritanya? Layan ini dulu. Jadi, sebelum saya menjawab adakah penerbangan dari Kuala Lumpur ke Surabaya atau dari Senai Johor Bahru ke Surabaya menggunakan Air Asia, saya akan memberikan informasi dulu dari beberapa sumber, yaitu ini dari yang pertama Berita Harian Online. Saya ambil dari beritaharian.com.my dengan judul COVID-19. Air Asia tidak dibenar bawa masuk warga asing. Di bawahnya lagi, kerajaan masih kekal dengan dasar tidak membenarkan warga asing memasuki Malaysia termasuk menerusi laluan udara. Menteri Kanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkhidmatan penerbangan termasuk Air Asia hanya dibenarkan membawa masuk warga negara Malaysia. Kita masih dengan dasar warga asing tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Saya baru bercakap dengan Air Asia dan mereka kata tidak ada. Saya maklumkan kepada mereka jika tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita tidak benarkan bukan warga negara masuk. Yang mereka boleh bawa masuk hanya warga negara Malaysia. Kalau masuk, mereka akan diarah menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Air Asia perlu akur dengan arahan kerajaan. Datuk Seri Ismail Sabri ditanya adakah kerajaan sudah membuka pintu sempadan dan memberi kebenaran kepada pesawat Air Asia Indonesia yang akan memulakan operasi pada 18 Mei ini untuk membawa penumpang ke Malaysia. Jadi di sini disebutkan bahwa kerajaan Malaysia belum memberikan izin kepada warga negara asing untuk masuk ke Malaysia. Apakah melalui laluan udara seperti pesawat ya. Jadi kalau ada penerbangan dari Indonesia, contoh dari Surabaya ke KL atau dari Jakarta ke KL yang membawa warga negara Indonesia, itu belum diizinkan. Kalaupun ada penerbangan nantinya, itu hanya membawa masuk warga negara Malaysia saja yang masuk ke negaranya Malaysia. Jadi ini yang mesti kita faham ya, bahwa belum ada izin untuk kita warga Indonesia untuk masuk ke negara Malaysia untuk setakat ini. Jadi kapan bisa masuk ke negara Malaysia? Sampai nanti kerajaan Malaysia memberikan izin untuk warga negara asing boleh masuk. Apa tanda-tandanya? Ya mungkin dengan COVID-19 ini cepat pergi, Malaysia sudah aman, negara kita Indonesia pun sudah aman dari COVID-19. Sedangkan sumber yang kedua saya ambil dari Sinar Harian, ini pun semalam ya, 6 Mei 2020. Tiada penerbangan Air Asia dari Indonesia ke Malaysia 18 Mei ini. Air Asia menafikan akan memulakan penerbangan dari Indonesia ke KLIA dan lapangan terbang antarabangsa Senai Johor bermula 18 Mei ini. Ini pun isi bawah ini lebih kurang sama dengan berita harian tadi ya. Saya akan melambat-lambatkan. Sedangkan sumber yang ketiga adalah ini daripada Astro Awani ya, Air Asia, syarikat penerbangan tidak dibenarkan bawa penumpang warga asing masuk ke Malaysia. Ini pun semalam 6 Mei 4 petang, di mana isinya pun lebih kurang sama dengan dua berita tadi ya, Berita Harian dengan Sinar Harian. Ini saya lambat-lambatkan, isinya pun lebih kurang sama ya. Sedangkan satu sumber saya dapatkan dari Antara News, ini surat kabar atau berita online dari negara kita Indonesia yang menyebutkan bahwa Malaysia larang warga negara asing masuk negaranya. Di bawah ini pun isinya pun lebih kurang sama dengan tiga sumber tadi, bahwa Malaysia masih melarang warga negara asing untuk masuk ke Malaysia ya. Di sini pun sama isinya dengan tiga surat kabar tadi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa untuk sekarang ini kerajaan Malaysia masih berpegang kepada dasar negara
bahwa belum mengizinkan warga negara asing untuk masuk ke Malaysia. Jadi sekarang saya akan menjelaskan berita yang menyebutkan ada penerbangan dari Kuala Lumpur ke Surabaya atau Senai Johor ke Surabaya. Di sini disebutkan di liputan6.com ya. Judulnya AirAsia mulai buka 2 penerbangan ke Malaysia per 18 Mei 2020. Jadi ini tarikhnya 4 Mei. Jadi kalau dilihat dari judul, penerbangan Indonesia ke Malaysia tidak ada ya, karena 4 Mei ini adalah hari Isnin tepatnya. Sedangkan itu semalam baru dibantah oleh kerajaan Malaysia. Malaysia tidak mengizinkan kalau ada penerbangan ke Malaysia yang membawa warga negara asing masuk ke Malaysia. Tapi bisa saja ada penerbangan ke Malaysia kalau membawa warga negara Malaysia terbang ke Malaysia. Nah, ini judulnya bisa seperti itu. Jadi ketika kita melihat judul seperti ini, kita mesti faham dulu apa maksudnya. Jadi liputan6.com ini, kalaupun penerbangan ini memang ada, bermakna membawa penumpang yang berwarga negara Malaysia ya, bukan penumpang yang berwarga negara Indonesia. Jadi di bawahnya disebutkan bahwa maskapai penerbangan AirAsia Indonesia memutuskan untuk kembali membuka rute penerbangan bagi penumpang pasca sempat ditutup akibat penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 per Maret 2020. Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosepine Sinaga mengatakan, penerbangan penumpang pertama yang akan dibuka justru berada di 2 rute internasional, yaitu Kuala Lumpur-Surabaya dan Johor Bahru-Surabaya. Kita akan mulai beraktivitas kembali 18 Mei dimulai dari 2 rute internasional Kuala Lumpur-Surabaya dan Johor Bahru-Surabaya. Wanita yang akrab disapa Vera ini menjelaskan kedua rute tersebut jadi pilihan lantaran pemerintah Malaysia dinilai efektif dalam menekan pandemi COVID-19 sehingga negeri jiran kini cenderung aman untuk didatangi. Untuk rute internasional, kita lihat Kuala Lumpur karena penyebaran wabah di sana kurang lebih progres dan positif. Kasus baru pertambahan pasien juga trennya menurun. Sedangkan yang bawah ini saya tidak baca ya, karena ini lebih kepada domestik. Domestik ini hanya untuk membawa kargo ya. Setakat ini AirAsia untuk peringkat domestik yang ada di Indonesia, penerbangan domestik di Indonesia, itu belum membawa penumpang, masih membawa kargo. Jadi ini sumber yang pertama. Sumber yang kedua saya ambil dari republika.co.id dengan judul AirAsia segera aktifkan penerbangan 18 Mei. Ini juga Isninnya 4 Mei. Ini pun isinya lebih kurang sama dengan liputan6.com tadi ya, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Tapi poinnya ketika saya baca hampir sama, bahwa di sini menyebutkan penerbangan berjadwal yang akan dibuka tersebut hanya untuk penerbangan internasional. Penerbangan yang akan dibuka yakni rute Johor Bahru Surabaya, Kuala Lumpur Surabaya. Sementara untuk penerbangan domestik, Veranita mengatakan AirAsia masih mengacu kepada kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan terdapat pertimbangan tersendiri dengan dibukanya rute internasional. Yang internasional Kuala Lumpur, kita lihat penyebaran wabah di sana kurang lebih sudah positif progresnya. Jumlah kasus baru trennya menurun. Jadi isinya lebih kurang sama ya. Sumber yang ketiga saya ambil dari bisnistempo.co. Di sini disebutkan bahwa AirAsia kembali buka rute Indonesia-Malaysia mulai 18 Mei. Jadi ini kita jangan tertipu dengan judul. Mungkin judul ini diambil karena membawa penumpang yang berwarga negara Malaysia ya. Sedangkan isinya pun lebih kurang sama. Saya akan lambat-lambatkan. Dan ini adalah sumber yang keempat, cnbcindonesia.com dengan judul sempat stop operasi AirAsia terbang lagi 18 Mei. Ini juga Isnin yang 4 Mei. Di bawahnya disebutkan AirAsia Indonesia bakal kembali terbang mulai 18 Mei 2020. Maskapai penerbangan ini sempat menghentikan sementara penerbangan awal April lalu. Sedangkan yang bawah ini juga lebih kurang sama poinnya ya, walaupun dengan dikemas dengan bahasa yang berbeda dari pada 3 sumber tadi. Tapi saya lihat poinnya sama.
Saya akan lambat-lambatkan. Jadi itu sumber yang keempat. Saya di sini hanya memberikan 4 sumber saja karena sebenarnya masih banyak sumber yang lain. Tapi poinnya saya lihat lebih kurang sama, bahwa mereka menyebutkan adanya penerbangan dari Kuala Lumpur ke Surabaya atau Senai Johor Bahru ke Surabaya melalui penerbangan AirAsia. Sekarang kita akan lihat aplikasi AirAsia-nya. Kita sekarang sudah masuk di aplikasi AirAsia. Kita tekan penerbangan. Dan di sini tadi malam saya sudah tes ya untuk Johor Bahru ke Surabaya. Sekarang kita tekan ini berangkat. Ini asalnya Johor Bahru, tujuan ke Surabaya. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini saya pun sudah jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Di sini kita pilih saja terus berangkat. Di sini disebutkan, kita lihat bawah ini Juni. Bulan Juni sudah ada penerbangan seperti biasa. Sementara kalau kita lihat bulan Mei, ini ada 4 hari terbang, 19, 20, 21 dan 23 Mei. Ini dari Senai Johor Bahru ke Surabaya. Sedangkan kita lihat dari KL ke Surabaya lagi, kita tekan asal ni. Kuala Lumpur, kita pilih berangkat. Bulan Juni ada seperti biasa. Sedangkan untuk bulan Mei ini ada 18 hingga 23 Mei dengan harga memang mahal ya, 1000 lebih. Kalau kita lihat di sini berapa 1000 tu? Okey, dengan harga 1000 lebih semua ya. Kita lihat pun tadi memang mahal lah ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Pertama tadi iaitunya kerajaan Malaysia masih tidak membenarkan warga negara asing masuk ke Malaysia. Tapi kalau penerbangan itu membawa warga negara Malaysia, itu pasti bisa. Yang kedua, tadi kita sudah mencari sumber bahwa yang menyatakan adanya penerbangan dari KL ke Surabaya, Senai Johor Bahru ke Surabaya. Tapi dari berita atau surat khabar yang ada di Malaysia ini tidak ada yang bercerita tentang itu. Bahkan yang ada hanya bercerita tentang penerbangan dari KL Surabaya, Senai Johor Bahru ke Surabaya. Yang ada bercerita hanya surat khabar atau berita-berita dari Indonesia. Pun ketika kita lihat di aplikasi, penerbangan KL ke Surabaya, penerbangan Senai Johor Bahru ke Surabaya, itu kita lihat di sini semuanya hidup yang ada dengan harga. Jadi ada atau tidak, di sini saya tidak bisa memastikan apakah penerbangan ini betul-betul ada. Jadi kalau teman-teman yang katanya ada dapat konfirmasi daripada AirAsia, katanya dia dapat notifikasi atau sebuah ayat macam itu, sebuah kalimat bahwa penerbangan dari KL atau Johor Bahru ada ke Surabaya. Jadi teman-teman yang mendapatkan email atau ayat seperti itu bisa dijadikan sebagai panduan. Tapi kalau bisa dapatkan call orang AirAsia betul atau tidak ada penerbangan ini. Karena kita lihat di sini penerbangan KL dan Senai Johor Bahru ke Surabaya itu dengan tiket yang sangat mahal. Takutnya nanti tiba-tiba hari ini mereka sebutkan ada, dan ketika dah sampai hari H atau mendekati hari H, itu hari terbangnya, tiba-tiba penerbangan gak ada. Jadi uang kita dah hangus begitu saja, walaupun bisa direfund nanti ya. Tapi kita tetap rugi ya, karena kita gak bisa terbang dan sangat berharap untuk pulang kampung. Jadi bagaimana solusi sebenarnya? Itu terpulang lagi kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman yakin ada penerbangan KL ke Surabaya, Senai Johor Bahru ke Surabaya, tak apa, teruskan saja booking tiket. Kita berdoa mudah-mudahan penerbangan itu ada. Dan kalau ada teman-teman yang bisa berjalan atau datang ke bandara, itu saya rasa lebih baik untuk terus bertanya dengan pihak AirAsia atau konter resmi AirAsia yang ada di dekat tempat tinggal kita. Saya berharap penerbangan ini sebetulnya ada, karena mana tahu pihak AirAsia mengadakan penerbangan ini adalah penerbangan khas karena banyaknya permintaan penerbangan ke Surabaya dan sekitarnya.
Jadi bisa jadi AirAsia membuat kebijakan untuk membuat penerbangan dari KL ke Surabaya, Johor ke Surabaya karena banyaknya permintaan tadi. Jadi saya doakan teman-teman bisa balik kampung secepatnya, dan seandainya ada teman-teman yang ragu tentang penerbangan ini, saya rasa tak perlu booking karena takut nanti duitnya hilang begitu saja. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu dan supaya jangan banyak yang gagal paham tentang penerbangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.